Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang Mulia Adi Lutwan, Guru Mufu Muno, tentang penjelasan antara urung awam dengan urung alim. Makanya urung awam setiap dosa kesalahan yang berkumpul cuma terlalu tabu. Sementara urung yang alim tujuh poh balasanji. Lutwan kurang mengerti karena nah pernah dari dengar bahwasanya kepada al-alimu habibullah walau kana fasiqan. Al-jahilu adullah walau kana abidan. Itu lebih tahan urung malim. Bukan sampai menan di dia. Satu berbanding tujuh. Iya. Punya menan sang mangat lagi abi pegah uno. Jadi betul. Iya. Nyan menan sangat pertanyaan. Iya. Terima kasih. Jawaban tadi. Ya, pertanyaan pakon menan. Ya. Ha, yang kejut menan yang kelagi tadon purah. Urang alim itu habibullah. Walau kana fasikan. Ya, itanyo nanu tu. Anu nyan sangat terkasih. Cukup kasih kan. Menyaitu nak telianu cukup berat sakit. Pakon karena urang tagasih tasibo-sibo tabi makanan tablo pakaian tapegat rumah ke tempat dia cukup tasayang jitu nak ada tu cukup sakit tapi tu nak le urang yang ana tasayang na tam dapat ko kan dah lapan ke kita nak ada lapan ke kai cara tapi nyan kan anu tu nyan kan ngon tu nyan kan cara tu maka dianggap angin lalu. Nyokon. Ya, israpa tele perumah sakit. Pakon i dua bak rumah tanyo pegat. I pajuh makanan ke tanyo bi. Itu baje ke tanyo blo. Menyakitkan karena orang yang kita cintai, orang itu yang menyakiti kita. Sakit. Tapi menyo musuh sakiti tanyo, memang cik buat. Menyakitkan menan buat kan musuh. Ya, ban. Urang yang gegasih oleh Allah bo masalah rayatat. Pakon karena gaknya kagut tempatkan bak tempat menyang. Urang malim itu ilu et ija aku deh. Nyang kan kan ban sabo Aceh, ban sabo Indonesia mah. Tapi tip uro ija urang jahe kan ilu et itu baje jutan. Paling menyona urung kun mudua lero lain mi pakotan. Nyo kan? Pakan menan. Karena yang malimnyo sudah punya martabat. Di mata masyarakat, di dalam hati masyarakat sudah punya kedudukan yang terhormat. Maka dikala dia salah cukup bermasalah. Tapi di berguru sepatnya citi urolan salah eh. Kan hanya tak masalah eh. Nyo kan? Nyo bukan ni leh. Boh mesu gurai tanyo eh no. Gesuk ilu eh kejap aku deh kiwan. Cukup memasalah. Tapi orang lain gesuk ilu eh. Gurai kejap ublang. Kadang tuh kudih 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 yang minta air. Nak rabuk. Nami pakor tan pakor. Martabatnya tak ada. Kedudukannya di dalam hati orang. Tidak ada. Nyamban. Jadi karenanya urang malim oh leh gejuk karamah li Allah cukup ya buku karamahnya. Cukup ya. Pakan dia sudah ditempatkan pada martabat yang tinggi. Adabnya itu sudah sangat ketat. Adabnya itu sudah sangat sempurna harus dijaga. Bu bermasalah ubiraya jid ke persoalan. Tapi kalau orang yang tak dihiraukan jih musuh boh menyokan ni pesu dan apa ni tak kena musuh maka itu nak biasa itu nak leh musuh kau biasa keliling hai puka im kai itu nak yang pihak naik tak ada itu nak untuk nyamban dari sabah sisi lagi yang dari sabah sisi lagi yang
pada sisi yang lain, satu kebaikan pada orang alim dengan jutaan kebaikan pada orang jahil lebih tinggi satu kebaikan pada orang alim. Ya, sabah kebajikan pada orang arif. Ya, dengan peratusan kebaikan pada orang jahil lebih tinggi nilai satu kebaikan. Ya, pada orang alim. Nyamban. Jadi ada sisinya. Ya, yang bila terjadi bahawa orang alim hanagot. Karena agaknya orang gegasih oleh Allah Ta'ala. Kage peduk bak martabat manyang. Hana patut dia tak beradab. Mana terjahil? Terjahil cik orang itu puadatan. Ya. Nyamanan. Nyamanan. Orang yang sudah punya kedudukan, dumpu payah jaga kan? Baje payah jaga, payah na protokol. Ya, ijak payah jaga, truh bak silok payah jaga. Tapi menyotanyojak tasuk silok Jepang yang kaputuh tidak, kan hana pupu. Tapi menyeijak orang yang punya wibawa, punya kedudukan, ngan silok putuh tidak, cukup raya pupu. Cukup raya masalah. Ya, nyamban. Membuat pelanggaran ke getanyo oleh orang yang getanyo cintai cukup bermasalah ketimbang dibuat pelanggaran oleh orang yang memusuhi getanyo.